السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى Alhamdulillah, di pertemuan siang yang penuh barakah ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan iman dan Islam serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkannya. Mudah-mudahan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di siang yang penuh barakah ini selalu diberikan oleh Allah di sisa kehidupan kita di atas dunia, sehingga kita dapat benar-benar mewujudkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Nabi Muhammad adalah salah satu nabi, rasul dan ulul azmi yang dengannya atau karenanya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan alam semesta. Sebagaimana Allah menyampaikan di dalam hadithul qudsi, laulaka laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak, kalau bukan karenamu, tanpa dirimu aku tidak akan ciptakan al-aflak, langit, bumi, dunia maupun akhirat. Jadi Allah menciptakan segala sesuatunya ini hanya karena Nabi Muhammad. Sehingga di dalam Maulid Diba dikatakan wal kaunu isyaratun wa antal maqsud. Alam semesta ini wujudnya hanya karena Nabi Muhammad. Yang diinginkan dari alam semesta bukan langit buminya atau dunia akhiratnya, melainkan yang diinginkan hanya Nabi Muhammad. Adapun Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, para rasul, semuanya itu mereka memiliki misi atau visi yang sama, menceritakan, menyampaikan nabi akhir zaman. Jadi tidak ada para nabi yang diutus atau rasul yang diutus oleh Allah kecuali mereka menyampaikan kepada umatnya akan datang nabi yang mulia, nabi yang istimewa, nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Semua menjelaskan. Semuanya menerangkan. Dan itu adalah satu gambaran bahwa benar-benar yang diinginkan oleh Allah dari alam semesta ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau semuanya ini karena Nabi Muhammad, dan tidak ada semuanya bila tidak ada Nabi Muhammad, maka sudah seharusnya dan semestinya kita sangat mencintai, mengidolakan, mentaati, mengikuti, meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kita meneladani Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad, mengidolakan Nabi Muhammad? Untuk mendapatkan cintanya Allah. Bukan dengan Nabi Muhammad, tanpa Nabi Muhammad tidak akan mungkin dan tidak akan pernah, mustahil seseorang mendapatkan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah wajib itu wajib kita lakukan, dan itu termasuk amalan yang dengannya kita bisa dekat dengan Allah. Dekat, tapi apakah bisa dicintai? Tidak. Hanya bisa dekat tapi belum tentu bisa dicintai. Akan tetapi bila kewajiban kita gandengkan dengan kesunahan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, salat apa wajib digandeng dengan salat sunnahnya, puasa wajib dia gandeng dengan puasa sunnahnya, zakat digandeng dengan sedekah, dan yang lain sebagainya, bila kita lakukan terus menerus seperti itu, bakal ia dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana di dalam hadithul qudsi, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. La yazalu abdi, selalu hambaku, yataqarrabu ilayya, mendekatkan dirinya kepadaku, bin nawafili, dengan kesunahan-kesunahan. Jadi kewajiban dia kerjakan, kewajibannya dihiasi, digandeng dengan kesunahan-kesunahan. Lalu apa yang dia dapat ketika menggandengkan selalu kewajiban dengan kesunahan? Hatta uhibbah, sehingga aku mencintainya. Jadi dicintai oleh Allah karena apa? Karena melakukan kesunahan-kesunahan yang diajarkan oleh kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar, gak salah kalau kita sholat 5 waktu itu bisa membuat kita dekat dengan Allah, masuk surga. Iya, melakukan puasa wajib, zakat, bisa membuat kita masuk surga, dekat dengan Allah. Iya, tapi kita bisa dicintai oleh Allah ketika kita hiasi kewajiban-kewajiban itu dengan kesunahan. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara sifat atau tanda orang yang mencintainya itu adalah orang yang menjalankan dan menghidupkan sunnahnya. Dan hadisnya ini mungkin terulang di setiap acara maulid, di setiap pengajian, mungkin terulang. Mungkin banyak dari yang hadir hafal. Nah, Nabi bersabda itu, man ahya sunnati faqad ahab bani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia benar-benar mencintaiku. Itu diantara tanda. Diantara tanda orang yang mencintai Nabi, ia menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi. Lah sunnah-sunnahnya Nabi itu tidak sedikit banyak, dan hampir
tidak ada kesunahan yang sulit. Bahkan hampir semuanya mudah dan murah, akan tetapi memiliki kemuliaan, keistimewaan yang sangat besar. Apa yang mahal dari kesunahan Nabi? Gak ada. Gak ada yang mahal. Serba murah. Akan tetapi keistimewaan yang didapatkan besar. Satu contoh siwak. Mungkin banyak dari kita, keluarga kita yang meninggalkan siwak. Padahal siwak ini memiliki kemuliaan yang sangat luar biasa. Murah harganya. Mungkin sekarang orang jual dengan harga 10 ribu. Hemat lagi. Satu bulan gak habis. Dua bulan gak habis. Tiga bulan gak habis. Setahun gak habis. Tapi kebacut. Siwak digawe sampai setahun. Nah, sikat gigi aja kita pakai aja satu bulan, dua bulan ganti sudah. Masa siwak sampai setahun, mek 10.000. Tapi kemuliaannya luar biasa siwak ini. Kita kalau disuruh sholat 70 rakaat dengan sholat 2 rakaat, tapi pahalanya yang 2 rakaat itu gede, besar. 70 rakaat masih di bawahnya yang 2 rakaat. Kira-kira kita milih mana? Yang banyak rakaatnya atau yang sedikit? Hah? Milih yang mana? Ya jelas milih yang sedikit, pahalanya besar. Nah, karena model-model orang kayak kita ini gak seperti modelnya para salaf yang seneng banyak rokaat. Apalagi ini sudah sedikit, pahalanya gede. Ya pasti lebih dipilih. Jangankan yang lain, kita aja milih yang sedikit tapi pahalanya gede. Nah ini sudah banyak rokaat yang dilakukan, akan tetapi dia hanya mendapatkan sedikit. Apa yang membedakan? Yang 2 rakaat dia memakai siwak, yang 70 rakaat tanpa siwak. Yang 2 rakaat memakai siwak lebih unggul, lebih baik, lebih utama daripada yang 70 rakaat tanpa siwak. Itu masih dari siwak. Masih dari kesunahan siwak. Belum lagi kesunahan-kesunahan yang lain yang ia lakukan di dalam sholatnya. Makanya rokaatnya orang alim, satu rokaatnya orang alim itu lebih baik daripada 100.000 rokaatnya orang yang ahli ibadah. Bayangkan ya, satu rokaatnya orang alim itu lebih baik dari 100.000 rokaatnya orang yang ahli ibadah. Lah kita termasuk yang mana? Ahli ibadah? Enggak. Kalau kita dibilang ahli ibadah, tidak. Orang ahli ibadah ini enggak lepas dari ibadah. Di jalannya, di duduknya, di berbaringnya, waktu-waktunya ibadah tok. Lah kita bukan termasuk ahli ibadah. Kalau kita sholat duha aja paling 2 rakaat, 4 rakaat. Sholat witir aja paling mungkin 3 rakaat, 5 rakaat. Orang yang ahli ibadah melakukan setiap kesunahan itu yang sempurna. Duha 8 rakaat, witir 11 rakaat, qobliyah ba'diyah yang ada yang 4 rakaat, ada yang 2 rakaat, 4 rakaat qobliyah dan 4 rakaat ba'diyah. Itu dilakukan semua, itu orang yang ahli ibadah. Satu rakaatnya orang yang alim itu lebih baik daripada 100.000. Apalagi kenapa kok bisa berbanding sangat jauh? Ya, karena orang alim ketika takbir Allahu Akbar, dia mengamalkan kesunahan-kesunahannya Nabi. Mengangkat tangannya dengan kesunahannya. Karena mengangkat tangan saat takbir itu ada 10 kesunahan. Ada 10 kesunahan. Mengangkat tangan tuh ini loh. Ketika takbir ada 10 kesunahan. Belum lagi saat ruku, belum lagi saat iktidal, belum lagi saat sujud. Lah karena kesunahan-kesunahannya terpakai, sehingga satu rokaatnya harganya itu lebih mahal dari 100.000 rokaat
orang yang ahli ibadah. Karena itu rugi kalau kita mencintai Nabi, ya kita harus menghidupkan kesunahan-kesunahannya Nabi, khususnya yang sudah banyak ditinggalkan, sudah banyak tidak diketahui. Lah kita hidupkan lagi. Lah kita menghidupkannya apa? Lewat rumah kita. Kita menghidupkan itu lewat rumah kita. Mau tidur, wudhu dulu, membaca doa, ajarkan kepada anaknya, tuntun anaknya untuk membaca doa. Bangun tidur, anaknya ketika dibangun untuk sholat, tuntun mereka untuk membaca doa bangun tidur. Mau masuk kamar mandi, lihat masuknya pakai kaki apa, kaki kanan suruh keluar, ayo diulangi masuk kaki kiri. Hidupkan kesunahan itu dari rumah kita. Setelah itu kita ajarkan, kita hidupkan di kanan kiri kita, teman kita, tetangga kita, atau kerabat kita. Nah, ini baru orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah yang mencintai Nabi ini bakal bersama Nabi dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai aku, dia bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mencintai Nabi ini memang sangat mudah diucapkan, tapi sangat sulit untuk dibuktikan. Walaupun yang untuk membuktikannya saat ini itu hanya dengan menghidupkan sunnahnya, tidak perlu mengorbankan apapun. Kalau zamannya sahabat dulu, itu mengorbankan hartanya, mengorbankan nyawanya. Tapi zaman sekarang, nggak perlu kita mengorbankan nyawa untuk mencintai Nabi, membuktikan kita cinta kita kepada Nabi, nggak perlu mengorbankan nyawa. Zaman kita, kalau para sahabat, oh, ada seorang sahabat yang bernama Zaid bin Dathina. Zaid bin Dathina ini menjadi tawannya oleh orang kafir, ditawan sama orang kafir, disiksa. Lalu orang-orang kafir itu berkata kepada Zaid, Zaid, gimana kalau saya tukar kamu dengan Muhammad? Kamu bebas, digantikan posisimu Muhammad. Nabi Muhammad itu sangat mencintai umatnya, sahabat dan umatnya ini sangat dicintai luar biasa sama Nabi Muhammad, sehingga gak ada di dalam pikiran Nabi Muhammad kecuali umatnya. Sebagaimana kita ketahui, sampai akhir umurnya, tinggal beberapa detik dicabut nyawanya, yang diingat adalah umatnya. Sangat peduli. Bahkan kasih sayangnya Rasulullah kepada umatnya itu melebihi kasih sayangnya ibu kepada anak. Lebih. Dituker. Kamu bebas, yang menggantikan kamu Muhammad. Tapi para sahabat itu enggak kemudian, ya. Tuker aja enggak apa-apa. Yang penting anak bebas. Enggak. Zaid ini langsung berkata, "Wallahi, demi Allah, la arda, aku tidak rela, aku tidak senang Muhammad di tempatnya tertusuk duri, sedangkan aku bersama keluargaku." Bukan disiksa loh ya. Zaid dengan keluarganya sedang tertawa dengan senyum, dan Rasulullah tertusuk duri, bukan terlukai, tertusuk duri, nggak ridho kok disuruh gantikan posisinya, nggak mungkin mau. Dan itu dilakukan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq ketika berada di Gua Thawr, saat akan hijrah ke kota Madinah, dikejar orang kafir Quraisy, sembunyi di Gua Thawr.
Sebelum Sayyidina Rasulullah masuk ke gua, di stop sama Sayyidina Abu Bakar, tunggu, biarkan aku masuk dulu. Karena aku khawatir sahabat Abu Bakar ini, nanti kalau masuk ada binatang buas, Nabi yang kena duluan. Enggak, tunggu ya wahai Rasulullah, biarkan aku masuk dulu memeriksanya. Nah, ini pengawal sejati. Masuk sana Abu Bakar. Perhatikan, ada lubang-lubang ditutup sama sana Abu Bakar dengan kain. Habis kainnya. Tidak ada kain lain, ada sisa lubang. Dirasa sudah cukup aman. Nabi baru disuruh masuk. Masuk Nabi. Lelah Nabi. Istirahat di pangkuan Sayyidina Abu Bakar, tidur Nabi. Ada lubang-lubang yang belum tertutup, ditutup sama Sayyidina Abu Bakar. Ada yang ditutup dengan tangannya, ada yang ditutup dengan kakinya. Di tengah Nabi tidur nyenyak, Sayyidina Abu Bakar ini disengat. Kalajengking, ular, sengat kakinya dan tangannya. Sayyidina Abu Bakar menahannya, jangan sampai bergerak dan membangunkan Nabi. Tahan sama Sayyidina Abu Bakar. Wah, sampai keringetan. Disengat binatang yang berbisa. Keringetan Sayyidina Abu Bakar menetes. Enggak mungkin bisa dihindari oleh Sayyidina Abu Bakar. Ini kalau dilepas tangannya atau kakinya keluar menyerang Nabi, lebih baik enggak ditahan. Netes, enggak bisa Sayyidina Abu Bakar kemudian apa menjaga tetesan itu agar tidak terkena Nabi. Nabi terbangun ngelihat Sayyidina Abu Bakar keringetan. Nabi tanya, "Ada apa? Ada apa?" Dilihat sama Nabi sudah membiru ini tangannya atau kakinya. Karena sengatan bisa. Diobati sama Nabi sembuh. Lihat, taruhannya nyawa. Tapi enggak peduli para sahabat nyawanya hilang. Kalau itu untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat, kenapa kok disengat sama kalajengking atau ular? Karena mereka marah kepada Sayyidina Abu Bakar. Kok ditutupi? Aku ini juga kepingin ngelihat Nabi. Jadi mereka mematok Sayyidina Abu Bakar bukan karena ingin membunuh Sayyidina Abu Bakar, tapi marah kepada Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Dihalangi untuk melihat Nabi. Lu binatang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah untuk membuktikan cinta itu nyawa taruhannya dulu. Dan itu dilakukan oleh para sahabat lainnya. Tapi sekarang enggak perlu nyawa kita untuk membuktikannya. Cukup sunnahnya Nabi kita hidupkan. Apa sih sunnahnya kita masuk kamar mandi, kaki kiri keluar kaki kanan? Apakah susah? Enggak. Mau kita melakukannya lo sekalian, sekalian masuk, dahulukan kaki kiri, keluar dahulukan kaki kanan. Selesai. Mau tidur kita wudu, membaca doa, bangun tidur kita membaca doa, dapat sunnah, dapat pahala. Enggak ada yang susah, ringan semuanya, enteng. Sholat kita pakai siwak, akan lebih berharga sholat kita dan lebih besar pahala yang kita dapatkan. Enggak ruwet. Untuk mencintai Nabi itu kita cukup membuktikan dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan nyawa lagi sudah, hidupkan sunnahnya. Yang ini sudah banyak ditinggalkan ini. Bahkan sudah banyak tidak diketahui. Sekarang ini ya Allah, kalau kita temukan minum tangan kanan itu sudah semakin banyak. Bahkan terkadang itu dari sosok ulama. Sosok ulama loh, yang dipanggil kiai, yang dipanggil ustaz, minumnya tangan kiri. Ini sering kita jumpai di pengajian-pengajian. Gimana coba? Di pengajian dia sedang dilihat minumnya tangan kiri. Padahal yang diajarkan, yang disampaikan olehnya adalah ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dia saat itu, saat menyampaikan atau di tengah-tengah akan menyampaikan, melanggar apa yang dia ketahui daripada sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahanya. Nah, karena itu, mari kita kembali lagi.
kita hidupkan bersama-sama dari rumah kita dulu. Nah, mau tidur, perintahkan wudhu. Ketika kita bangun untuk sholat, ingatkan untuk membaca doa. Jadi kita membangunkan anak-anak tangina. Ketika bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Supaya dia mengikuti. Nah, setiap ketika membangunkan seperti itu, nanti terbiasa dia. Bangun akan langsung membaca doanya, walaupun yang membangunkan bukan orang tuanya. Masuk kamar mandi, perhatikan. Jangan yang diperhatikan makannya. Kok gak makan anak-anak ini sekarang hari ini? Waduh, kepikiran karena makan, beli vitamin, usah nafsu makan. Tapi masuk kamar mandi, keluar kamar mandi gak pernah diperhatikan. Padahal di situ ada pelajaran yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi. Nah, perhatikan maksudnya. Ke apa itu? Kakinya. Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf bin Muhammad Maladawile itu pernah mengingatkan seseorang masuk pakai kaki kiri ke masjid. Berdosa? Enggak. Masuk kaki kanan ke kamar mandi atau masuk masjid pakai kaki kiri enggak berdosa. Tapi dia meninggalkan sesuatu yang berharga, yaitu sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Diingatkan, disuruh keluar lagi orangnya. Sampean keluar, bahasa kita loh ya. Sampean keluar, ulangi masuknya dengan kaki kanan. Katanya orangnya, sejak itu aku tidak pernah lagi melupakan untuk masuk masjid dengan kaki kanan. Ada lagi sosok perempuan antara ibu atau bibinya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Kalau enggak ibunya atau bibinya, itu mengingatkan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Untuk apa? Untuk masuk kamar mandi dan keluar memakai adabnya Rasulullah. Dan beliau mengatakan apa? Jika kamu melakukan masuk dan keluar kamar mandi memakai adabnya Rasulullah, kamu keluar membawa cahayanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Loh, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi bawa nur cahayanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enteng loh. Tapi kenapa kok kita berat melakukannya? Padahal sekaligus itu sekalian. Bukan kita tengah-tengah kemudian mengamalkan, enggak. Sekalian kita masuk, sekalian amalkan. Tapi kenapa tidak? Nah, kita harapkan mudah-mudahan beradanya kita di tanggal 1 Rabiul Awal ini membuat kita terpacu, meningkatkan semangat kita untuk meneladani, mengikuti, menghidupkan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah banyak ditinggalkan oleh umatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menghidupkan sunnahnya Rasulullah yang dijamin mendapatkan keberuntungan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, bada ad-dinu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba alladzina yuhyuna sunnati mimma amatahun nas. Au kama qol. Dikatakan oleh Rasulullah, agama ini diawali dengan aneh dan nanti pun akan kembali menjadi aneh. Beruntung orang-orang yang aneh, yang dibilang aneh itu beruntung. Siapa yang dibilang aneh? Mereka yang menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah, ajaran-ajaran Rasulullah ketika orang meninggalkannya, ketika orang-orang menjauhinya, ketika orang-orang menghindarinya, dia menghidupkan, dia mengamalkan. Lah ini orang yang aneh, yang akan mendapatkan keberuntungan dari sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berhasil di dunia, di barzah dan di akhirat dengan kemuliaan dan kedekatan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyul ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.